biasa dipanggil Mata. Saya dari SDN Babatan 1456. Saya sekolah di 34 karena sekolahnya itu bersih banget dan dekat dari rumah saya, dan gurunya juga baik-baik dan kantinnya juga bersih. Dan saya suka jajan di sini karena banyak jajanannya, banyak pilihannya. Terima kasih. Saya Caraka 12 dari Permadani, dipanggil Caraka. Alasan saya bersekolah di sini adalah lingkungannya bersih, gurunya baik-baik, dan emang dari dulu saya pengen bersekolah di sini. Muhammad Ryan Junaidi, biasa dipanggil Ryan. Alasan saya sekolah di 34 karena lingkungannya bersih, gurunya baik-baik seperti guru saya. Terus dan sekolahnya juga dekat sama rumah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raisa Bauhidi, bisa dipanggil Azura. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang SMPN 34 Surabaya. Ya, saya sangat suka dengan SMPN 34 Surabaya karena sekolah ini bukan hanya indah dan bersih, tapi juga termasuk sekolah yang adiwiyata dan ramah anak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nevara Masyarafa. Saya dari kelas 7A akan menyampaikan sedikit pendapat tentang sekolah SMPN 34 Surabaya. Saya sangat senang sekolah di SMPN 34 Surabaya karena halamannya yang indah, bersih, asri, dan sejuk, dan juga bapak ibu gurunya sangat ramah dan baik. Sekian pendapat yang bisa sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Lepadana, bisa dipanggil Sarah. Saya akan memberitahu pendapat saya bagaimana di SMPN 34 Surabaya. Fasilitasnya sangat amat banyak dan juga bikin senang. Terus guru-gurunya baik-baik, seru-seru. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nadiono. Saya salah satu wali kelas kelas 7A SMP Negeri 34 Surabaya. Saya sangat senang sekali, bahagia karena saya mendapatkan kelas yang anak-anaknya hebat-hebat, luar biasa, cerdas-cerdas, smart-smart. Harapan saya semoga kalian tercapai cita-citanya, sukses dunia akhiratnya. Sekian tiba. Bisa. Terima kasih.